Hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Kali ini aku lagi berada di Yogyakarta, guys. Ya, tepatnya berada di restoran rempah Asia. Di sini menyediakan masakan-masakan khas Melayu ya, yaitu Malaysia. Di sini ada berbagai jenis roti canai, guys. Wow. Dan ini adalah tempatnya ya. Tempatnya pun didesain seperti kedai-kedai di Malaysia pada umumnya ya. Jadi kita tidak usah berlama-lama lagi, kita akan terus lanjut melihat kakaknya membuat roti telur, guys ya. Roti telur pesanan aku ini ya. Tapi di sini dia dikacau dengan garam, terus dikacau dengan bawang bombay ya. Jadi menurut aku sih ini cukup unik ya, dan pasti rasanya enak banget. Jadi kita sama-sama saksikan kakak nih tebar roti canai seperti apa, guys. Dan ya guys, untuk menu di sini tuh sangat komplit banget ya, yaitu nasi lemak, berbagai nasi lemak bahkan itu ada di sini guys. Roti canai, berbagai roti canai juga ada di sini. Dan ada juga minuman-minuman khas dia juga banyak banget, ada roti bakar, nasi goreng pataya, nasi goreng Cina dan lain sebagainya. Ada juga tom yam, guys. Wow. Jadi menurut aku sih di sini ini adalah one stop solution ya, untuk kalian yang rindu masakan Melayu, masakan Malaysia, kalian bisa datang di kedai ini. Sebab di sini juga ada nasi biryani, guys. Wow, sangat luar biasa untuk menu khas Malaysia di sini. Yo guys, sekarang di hadapanku sudah ada teh tarik satu cawan. Dia cawan dia pun sebiji seperti Malaysia punya, dan sebelahnya ini ada roti telur. Nah, roti telur bersama kuah dal. Nah, sebab aku memilih kuah dal kenapa? Sebab kari ayam ni hampir-hampir serupa dengan masakan Padang. Tapi kalau dal ni tidak ada di sini ya. Selain di kedai rempah Asia nih guys. So aku try yang tidak ada di kedai-kedai lain. So kita akan coba dulu first time teh tarik dia, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hirup bau dia dulu. Padu bau dia sebiji juga, guys. So kita try lah, tak payah berlama-lama lagi. Bismillah. Okay, okay. Belum dapat lagi, kita cuba lagi. Oh, per guys. Okay, teh dia ni terasa pekat, pekat lah, pekat. Dan untuk susu dia ni creamy, jadi dia hampir sama lah. Tapi kalau dibandingkan di mama lagi sedap. Itu pandangan aku sekarang ni lah, sebab yang aku rasakan macam tu. Tapi rasa dia okey lah, macam teh tarik Melayu macam tu lah. Kalau teh tarik mama kan kau, betul kau kan. Tapi kalau ini agak samar dikit gitu lah. Tapi boleh lah, sedap. Ah, sedap, terbaik. So kita cuba langsung roti telur dia, guys.
roti teluk dia tuh tadi besar kan, kalian nampak sendiri dia teba tuh udah macam apa payung dah sana. Jadi besar gila. Tak apa, kita akan cuba di sini. Tapi dia sudah kemekkan ya. Biasa kalau di Mama ataupun di kedai Melayu dia petak gitu kan. Tapi dia terus kemekkan gitu macam roti kosong. So kita sama-sama buka guys. Oh bau dia pun sedap sebab dia kacau tadi dengan bawang Bombay, bawang besar tu. Terus kemudian dengan dia taruh garam roti teluknya. Apa kita coba dulu. Kita cucur dengan kuah dal. Nah, ini macam baru dapat rasa dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini dia. Kena kat lidah aku guys. Sebab. Mantap. Untuk roti teluk ni, dia sedap, lembut. Lepas tu dalam dia ni, telur dia terasa sangat. Ada masin-masin sikit dan untuk kuah dalnya di sini ada terung guys, terung. Kali dia mantap, mantul. Jadi mantap ini guys rasanya. Serius. Sebab di sini dia jual frozen juga. Jadi memang dia dah terror lah untuk buat roti canai ini kan. Sebab untuk di Indonesia ni aku belum pernah makan roti telur ataupun roti canai ya. Kalau martabak tu banyaklah kita makan terus. Tapi kalau untuk roti telur, roti canai ini belum makan dari itu tak sempat waktu pergi Jawa Timur. Lagi guys. Ini baru padu. Sebab dia tepung dia ni lembut kan. Lembut. Nah, ini aku dah makan laju dah ni. Tak payah cakap lah kan. Kau tengok aku makan je. Pasti kau tahu macam mana sedap dia. Top. Sambil minum teh tarik petang-petang. Serasa duduk kat Mama ni guys. Mantap. Oh, tak apa guys, aku lanjutkan makan dulu. Serius, ini rasa dia padu. Boleh dikatakan 11-12 lah dengan roti canai Melayu kat sana. Ini untuk dalnya guys. Di sini ada carrot, ada terung dan ada sayur-sayur lah. Jadi mantap lah, ada kentang kan. So, aku ingatkan lagi bagi korang yang berada di Yogyakarta ataupun warga Malaysia ataupun orang Indonesia yang pengen try masakan Melayu ataupun masakan Malaysia, kalian boleh datang di kedai ini guys. Kedai ini jalan Kaliurang ya, tidak jauh dari perkotaan, tengah-tengah kota. Mantap pokoknya. Guys, ini tom yum guys, tapi tom yum ayam. Kalau tom yum seafood mungkin lebih mantap ya. Wow, tom yum ayam guys, makan dulu.